Pak Haji Kolonel Laut Harun Arashid Ar kepada beliau saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi qail fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا الْآيَةُ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ wa may yuti ilaha wa rasulahu faqad fadha fawzan adziba sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillah hirabbil alamin hadrotul mukarramun yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Bapak Ustadz Rojali beserta segenap pengurus yang lain yang kami hormati, guru kita, Bapak Ustadz Mawardi, Bapak Haji Masud Hanafi, Bapak-Bapak para pengurus musola di lingkungan RW berapa ini, Pak RW 4 dan juga? para alim ulama tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu semoga yang hadir semuanya Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah karena atas nikmat dan karunianya Alhamdulillah malam ini kita dapat hadir untuk sama-sama memperingati Maulid Nabi yang mulia, Nabi yang agung, manusia yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling benar hajinya, paling kuat tahajudnya, paling tekun zikirnya, paling kasih kepada keluarganya, paling sayang kepada umatnya. Paling gigih membangun bangsa dan negaranya, tapi beliau juga paling tegas terhadap lawan-lawannya. Beliaulah nabi kita yang suci dan agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin sebagian kita pernah menjerahi makamnya di Masjid Nabawi sambil meneteskan dahaga rindu kita kepada beliau dan kita juga selalu membasahi lisan-lisan kita untuk bersolawat kepada beliau teriring doa mudah-mudahan kita semua golongan hamba-hamba yang nanti di akhirat memperoleh syafaatul uzmah dari beliau amin ya Allah ya Rabbal Alamin hadirin wal hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, malam ini saya sangat senang bersyukur diundang Bapak Ibu ke tempat ini. Mengapa saya senang? Karena malam ini saya hadir bersama calon-calon penghuni surga. Amin, ya Allah, ya Rabbal. Mengapa Bapak Ibu saya sebut calon-calon penghuni surga? Karena kata Rasul dalam sabda beliau, "Idza marartum bi jannah, farta'u qalu ya Rasulullah, madza jannah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Riyadul jannati majalisul ilmi." Kata Rasul, jika kalian berada di mana saja, sering-sering hadir tampil di taman surga. Sahabat bingung mendengar sabda Rasul ini. Akhirnya ada yang bertanya, Ya Rasulullah, Madar Jannah. Wahai Rasul, apa sih taman surga itu? Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Riyadul Jannati, Majalisul Ilmi. Taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu. Berarti, bapak ibu ini sekarang berada di majlis ilmu. Berarti, kita ini sekarang berada di taman-taman surganya Allah. Kata para ulama, nanti bekas kehadiran kita ini akan menggeser ke surga yang sebenarnya. Karpet-karpet yang bapak-bapak duduki nanti ngegeser nih ke surga yang sebenarnya. Pelapon ngomong Tembok bicara Termasuk tembok yang dipakai nyender Pak Mawardi Itu juga nanti ngegeser Ke surga yang sebenarnya Biarin jangan dirubah Senderannya biarin aja Alhamdulillah Masya Allah Kita bersyukur Makanya saya doakan yang hadir Alhamdulillah banyak sekali ini Ini adalah bukti bahwa Kita haus akan berkah Allah kita rindu akan rahmat Allah makanya kita hadir bela belain nih kalau ngelihat dari waktu jam segini enaknya ngapain coba bu tuh enaknya tidur katanya apalagi tadi habis makan minum kopi nyender dari rumah di depan AC sama TV tetangga nyamper yuk kita mulut apa jawaban dia Udahlah lu duluan, ntar gue nyusu depanan. Begitu nyampe temennya ke sini, eh dia pules di rumah tuh. Makanya jam segini enaknya ngukur kasur kan pak. Tapi bapak-bapak enggak, ibu-ibu enggak, rela hadir. Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang ingin dapat berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, apa berkah itu? Berkah itu kata Rasul adalah ziyadah al khair fil istimrar. Berkah itu ada tambahan kebaikan kebaikan dalam diri kita. Tuh. Caranya bagaimana nyari berkah? Al jamaah barokah. Sering-seringlah duduk hadir berjamaah. Nanti di situ akan turun berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Ziyadah al khair ada tambahan kebaikan. Ulang dari sini punya urusan, tahu-tahu urusan kok beres. Nah itu berarti kita ada barokah Allah. Amin ya Roba. Alamin. Mungkin menurut ukuran kita kayaknya dompet gua nggak nyandak nih sama urusan. Tapi kok tahu-tahu bisa? Itulah di situ ada berkah Allah. Mudah-mudahan nih yang hadir semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan yang hadir pulang dari sini yang keluarganya punya urusan dan bapak-bapak punya urusan mudah-mudahan ibu-ibu juga urusannya cepat beres yang pada punya hajat-hajatnya dikubur Allah. Yes. Yang apabila saudaranya, tetangganya, saudaranya juga lagi sakit. Saya doakan semoga semuanya diberi kesembuhan Allah. Termasuk barangkali ada yang lagi pada punya utang. Saya doakan keluar dari sini. Utangnya cepat dibereskan Allah. Aminnya leda lain yang kayak gitu tuh. Alhamdulillah ini Bapak Ibu, ya, jangan hitung hitungan sama Allah, cari berkah Allah. Oleh karena itu hadirnya Maulid di sini jadikan sarana untuk kita memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hikmahnya yang kita petik malam ini mendengarkan tadi Kori melantunkan ayat-ayat suci Al Quran kita dengarkan apa kata Allah yang mendengar aja akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak kebaikan. Belum lagi dibaca rawi, dibaca solawat sebelum acara ini. Apa kata Rasul? Akhiru alaya solatan fa inna solatakum alayya magfiratun li Perbanyaklah kalian solawat kepada aku kata Rasul. Maka solawat yang kalian baca itu akan meluluh lantakan dan menggugurkan dosa-dosa kalian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Inilah yang kita peringatin malam ini insan agung, manusia paripurna, nyaris dalam diri beliau Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam nggak ada cacat sedikit pun. Makanya yang muji beliau Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya wajib kita ikuti, kita suri tauladani ahlak beliau. Allah enggak muji ibadah Rasulullah. Allah enggak muji sedekah Rasulullah. Allah enggak muji haji Rasulullah. Tapi apa yang dipuji? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang dipuji oleh Allah adalah akhlak dari beliau. Mudah-mudahan nih kita semua bisa mensuri dari beliau, Bu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong waktu saya ceramah sampai jam berapa? kelihatannya matanya udah pada ngeriap ini belum ya wow. si cenghar rencana saya ini sampai disiapin makan dulu tadi saya udah siapin ceramah sampai setengah satu rencananya di sini sanggup nggak kira-kira bapak-bapaknya sanggup nggak bapak sanggup ibu sanggup kayaknya sayanya yang mau sanggup nih ya paksain ya 30 menit lagi lah kurang lebih insyaallah Allah ya Pak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah kata pepatah tak kenal maka tak sayang bener nggak kira-kira perlu kenalan dulu nggak kenalan dulu sebentar ya Ibu ya Alhamdulillah saya senang diundang ke sini karena ini tempat main saya dulu ya kecil saya putra Kiai Haji Usman Sirojudin Yatasi saya anak beliau yang kelima. Kakak saya perempuan semua, mulai dari Maryam, ya, Fauzia, Jubaida, Maisuro baru saya, anak laki-laki pertama. Kedua baru Endai, Badru, baru Heru. Delapan anaknya. Banyak amat dulu orang dulu mah banyak. <laughs> ya. Ini teman main saya di sini termasuk ada teman sekelas saya tadi dulu, Pak Ustadz Mahfudin tuh. Itu teman sekelas saya di Sanawiyah dulu. Cuma saya jarang pendidikan di sini. Dari Sanawiyah saya langsung ke Jakarta dulu. Di Jakarta langsung pernah ke Darunajah juga. Terus saya di pesantren kan ke Tebu Ireng. Di sana saya kurang lebih 6 tahun Tebu Ireng sampai S1, pulang ngajar sebentar di atas sih kata Abah anak gua jangan jadi guru semua. Gua pengen jadi tentara. Oh, kata dia begitu. Padahal saya udah mau jadi guru tuh, udah mau keluar SK saya. Kata Abah udah ke Magelang sono, kata dia. Waduh, mana di sana harus bersaing sama anak-anak jenderal. -anak Masya Allah itu berkat doa orang tua akhirnya tiba-tiba saya tuh lulus Alhamdulillah tahun 98 pangkat saya waktu itu letnan 2 udah gitu muter-muter udah tugas nah Alhamdulillah karang udah tugas lagi di Jakarta, bisa bergabung lagi di atas. alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan lancar karir saya ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sekelumit kenalan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita malam ini mari sama-sama kita ngaji tentang akhlak Rasulullah. Nanti kita pelajari bagaimana ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat beliau yang harus kita kerjakan agar kita berkah agar kita hidup mendapat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita orang tua nih Bapak Ibu apa kata Rasul Adibu Aula Dakum Allah Salafihi Didik anakmu kata Rasul tiga perkara. Pertama apa? hubbi nabiyikum agar anakmu itu cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahli baiti dan agar anak-anak kita tahu tentang silsilah keturunan dan juga nasab Rasulullah. Wa kiro atil Quran dan yang ketiga ajarkan anakmu membaca dan mengenal Al Quran. Fa inna hamalat yau Ketika orang tua itu mengajarkan tiga hal kepada anaknya tadi, orang tua yang demikian nanti di akhirat dia akan dapat naungan di mana enggak ada naungan selain naungan Allah. Amin ya robbal alamin. Ini pelajaran penting buat kita orang tua. Kita kan sekarang seperti ini karena jasa ibu bapak kita bener nggak? Kita sekarang tahu, Nabi ini jasa bapak ibu kita. Kita dikenalkan, bukan hanya saja kita dikenalkan ahlaknya bapak ibu, bahkan nasabnya aja kita diajarin, kok Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abil Muthalib bin Kusoy bin Abdul Manaf. Siapa anaknya? Berapa orang pamannya? Siapa kakeknya? Siapa juga istri beliau? Siapa juga? yang menyusui pertama, yang menyusui kedua siapa? Nah itu diajarin dalam barjanji, sintrudiror dan juga rawi. Kita sudah baca itu semua. Ini kita seperti ini kan diajarin bapak ibu kita dulu. Dulu inget nggak dulu waktu kita kecil? Kita kecil bu, itu orang tua kita jangankan ngajarin silsilah, ngajarin akhlak. Senandungnya aja kalau setiap hari di ibu kita ngajarinnya apa? Pada zaman dahulu kala pada zaman jahiliyah lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia Siapa namanya Nabi Muhammad namanya Siapa namanya Siti Aminah ibunya Siapa ayahnya? Abdullah nama ayahnya. Di mana dia tinggal? Di Kencana apa? Di Madinah. Kampung Rau. Madinah tempat tinggalnya. Lalu setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang mengangkat? Ustadz Mawardi atau siapa? oleh Allah yang kuasa siapa Allah itu pencipta alam semesta itu itu dulu bapak kita ibu kita ngajarin senandungnya ya begitu ayo sama-sama enak kita ulang ini pada zaman dahulu kala pada zaman jahiliyah lahirlah seorang rasul yang terakhir, dan mulia Nabi Muhammad, namanya Siti Aminah, ibunya Abdullah, nama ayahnya Madinah, tempat tinggalnya. Setelah dewasa, diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa. Pencipta alam semesta, alhamdulillah, itu ibu bapak kita ngajarin senandungnya aja begitu. Makanya, bersyukur nih, kita sama ibu bapak kita. Sekarang ajarin anak-anak kita nih, Alhamdulillah dihadirkan nih. Ini nanti akan jadi penerus kita semua anak-anak ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita nggak open sama anak kita sekarang nih, kayak ibu kita dulu. Kalau kita nggak perhatian sama anak kita bu sekarang, ya Allah sekarang kita sedih bu. Anak-anak SD nih baru kelas 5 apa coba senandungnya? Mau tidur dia senandungnya? Selamat tidur kekasih gelapku. Coba oh, itu bocah sekarang begitu. Punya HP, dering HP-nya apa? Teman tapi mesra katanya tuh. Kalau enggak kita ajarin anak-anak kita, makanya Masya Allah. Kita harus selalu perhatikan tuh anak kita. Hubi Nabi Agar cinta Nabi Muhammad. Wa ahli baiti dan tahu silsilah keluarganya wa atil Quran dan juga ajari anak-anak kita mengenal, membaca dan memahami Al-Quran. Pahala orang tuanya luar biasa itu. Yang kedua bu, ahlak beliau nih. Pertama, beliau dari segi hatinya aja kolbun salim tuh kata hadis. Beliau mempunyai hati hatinya selamat. Yang kedua, dia, beliau itu punya Sayyidul Hayya Watawadu, pribadi yang sangat pemalu dan rendah hati. Kemudian, juga beliau adalah seorang yang ahli dalam bersodakoh, ahlas sahoh, ahli sedekah dermawan dibanding orang-orang lain ketika itu. Oleh karena itu, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini ibu-ibu nih harus lebih bersyukur daripada bapak-bapak sebetulnya. Mengapa saya bisa katakan ibu-ibu harus lebih bersyukur, Bu? Coba ibu-ibu lihat di dalam surat An-Nahl, Bu. Sebelum Rasulullah diutus ke dunia ini, kata Allah wa idza busyira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu dan wahwa Ketika zaman jahiliyah dulu, sebelum diutusnya Rasulullah ke muka dunia ini, zaman jahiliyah, apabila ada seorang ibu yang tengah hamil tua, lalu kehamilannya dikabari oleh bidan akan lahir seorang anak perempuan, wajhuhu muswa dan kadhim. maka ibu-ibu yang hamil itu mukanya pucat merah nahan marah dan malu. Mengapa? Karena anaknya bakar lahir perempuan. Sehingga nggak heran kalau zaman jahiliyah dulu ada orang lahirnya perempuan dikubur hidup-hidup jabang bayinya. Tuh. Dikubur hidup-hidup, disembelih, dianggapnya perempuan lemah, nggak berharga. Dia lebih senang anaknya laki-laki. Mengapa? Karena pada zaman dulu itu berhidupnya berkabilah-kabilah. Perang hukum rimba berlaku jadi kalau anaknya laki-laki dia senang tapi anak perempuan dia nggak senang tuh itu zaman sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi apa setelah Rasulullah lahir Alhamdulillah Rasul bersabda al jannatu tahta akdamil ummahat surga berada di bawah telapak kaki ibu tuh ini ibu 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 luar biasa kedudukannya di mata Allah berkat jasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu kita ini semua harus kita ambil intisari pelajaran beliau kita agar menjadi orang yang saleh yang laki-laki akan menjadi yang salehah buat ibu-ibu ini semua agar kita bisa mensuri tauladani beliau ini yang hadir nih insya Allah nih istri-istri soleha semua Kelihatan jidatnya bening-bening Alhamdulillah Ibu-ibu saya mau tanya nih Istri soleha itu yang bagaimana sih? Apa istri soleha itu yang pakai jilbabnya sampai ngengser gitu? Bukan atau istri soleha itu yang apalan qurannya banyak bisa jadi ya. atau juga yang ibadahnya getol banget gitu bisa nggak seperti itu bisa tapi itu bukan jaminan nah bukan jaminan kata hadis bapak-bapak istri soleha itu adalah idah tasuruhu Tuh. Ternyata istri soleha itu kata hadis Apabila dipandang oleh suaminya Maka suaminya seneng Tuh. Suaminya bahagia Suaminya gembira Jadi ibu-ibu ini soleha atau enggaknya Aku sering-sering nanya sama suaminya Di sini ngomong sama suami Abang apa -am? apa papa atau Dedi gitu <tuh> apa Mbep <tuh> sering-sering nanya bang misalnya begitu abang ngeliat neng kira-kira hati abang seneng apa enggak bang nah tuh sering-sering nanya kata suaminya seneng Alhamdulillah tuh, kalau suami jawab jujur begitu Alhamdulillah. Abang ngeliat neng dari depan kayak siapa bang? Kata suaminya kayak Syahrini katanya tuh. Dari samping kanan kayak siapa bang? Kayak Ahsanti katanya. Dari samping kiri kayak siapa bang? Kayak Luna Maya katanya. Dari belakang kayak siapa bang? Mak Lampir katanya. Jadi harus sering-sering nanya bu. Tuh. Ini cirinya istri soleh itu bagaimana? Nih kita bapak-bapak wayahnya ibu-ibu dulu kita ajarin ya. Nih istri solehah nih kata kata agama, kalau suami ngetok ngetok pintu rumah, tok 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 tok, itu kata hadis katanya istri yang lagi leyeh leyeh ngeliat tv, buru buru pora pora sibuk di dapur. Oh. Tuh, itu begitu katanya bu istri solehah. <tuk> Jadi kalau suaminya ntar ngetok ngetok itu tok 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 tok, langsung aja tuh yang di dapur bunyiin kerontang 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 gitu ya. Eh, bukan dilempar-lemparin tuh piring. Nah, katanya gitu, sibuk di dapur. Wah, kata suami, "Alhamdulillah, istri gua rajin banget tuh." Yang kedua, begitu suaminya ngucapin "Assalamualaikum", apa kata hadis? Buru-buru tuh sumber suara datengin, "Udah, tengin buru-buru." Apa yang pertama dilakukan? Jawab: "Salam suami, langsung waalaikum." Salam, sambil dipegang tangannya rebut cium buru-buru tangannya tuh ke hidung kita. Biar katanya banyak keringetnya tuh tangan suami tempelkan we udah pokoknya ke pipi kita. Kata hadis semakin banyak keringat suami nempel di pipi istri itu istrinya bakal awet muda. Oh. <laughs> alhamdulillah. Jadi ternyata kalau kata hadisnya awet muda tuh jangan pakai bedak yang mahal-mahal, Bu. Kadang-kadang ada orang, ah saya makan bedak yang aja mereplon, nomor dua tiga. Kalau enggak pakai Latulip. Kalau lagi awal bulan kadang-kadang pakai Lenkom deh. Eh lagi tanggung bulan pipa nomor 4. nomor 5 ya? Wah apa bener nomor 5 dia? Kalau saya mah sering belikan nomor 4 sih. Tuh, bu, ternyata keringat suami itu masya Allah. Ya. Makanya kalau suami pulang macu jangan dilapin pakai anduk keringatnya. Pered peredin we bu. Mau pipi ibu tuh berharga bener itu. Terus abi dicium tangannya apa nih bu? Kata hadis abi cium tangan tawarin duluan tuh suami. Tuh nawarin ke suami sedekah bu. Tuh katanya ya tawarinnya begini bang abang capek ya habis gawe iya neng neng mau nanya sama abang abang kira-kira nih sekarang mau mamah dulu mau mamam dulu bang nah tawarin tuh kata suaminya neng abang capek mau duduk dulu di ruang tamu baik bang abang duduk dari ruang tamu tungguin neng ke dapur ngambilin segelas air putih tuh ambil air putih dihidangkan ikhlas oleh istrinya kemudian diminum ikhlas oleh suaminya apa kata hadis istri yang nyediain air putih segelas buat suaminya itu seolah-olah istri dapat pahala sholat sunat seratus rokaat Masya Allah pernah nggak sholat sunat seratus rokaat Banyakin ngasih air putih sama suami. Oh. <laughs> eh kata suaminya Neng Abang Aus nambah dong segelas lagi Neng. Nah, kasih segelas lagi jadi berapa, Bu? 200 rakaat. Tanya lagi, Bang, masih perlu nambah gak Nambah, Neng. Ambilin lagi. Jadi berapa, Bu? 300 rokaat kalau tahu suaminya capek kayak begini jangan pakai gelas ama galonnya sekalian berapa pahalanya coba itu harus begitu suami yang baik tuh saya kadang-kadang miris kadang-kadang suami orang nawarin ama istri orang nawarin sama suami orang nggak malu tuh ini kita sama suami sendiri masa malu saya pernah ceramah di kota bumi Pak Tangerang dari rumah tuh ya dari rumah kalau saya kan jarang kalau berangkat ceramah lebih senang bawa mobil sendiri gitu bawa sendiri pulang lewatin parung lewatin jampang kan tuh oh, tapi... udah ketawa bapak, <se consumption> <c jegif Wallace> <using> -bapak. <Jacob in Rachael> itu kalau ngelewat jampang jam setengah sebelas kayak begini ntar lagi nih Masa Allah <burnout> saya pakai sorban begini masih ditepokin juga ditepokin begini pok, pok 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 saya berhenti lah neng neng kok nanti saya juga padahal kan neng tahu saya pakai sorban pakai kopiah begini apa kata dia nggak apa-apalah katanya mau pak ustadz mah ngalap berkah we katanya begitu <tuh>. ternyata yang begitu tahu berkah juga ya uh. ini kita nawarin sama suami jangan malu-malu tawarin dulu tampil bang Nah, kata suaminya, bang, Neng, abang mau istirahat tuh, kasih tuh. Tawarin dulu. Itu kan kemesraan sama suami harus dibangun terus, Bu. Jangan kadang-kadang kita mesra sama istri itu, waduh baru-baru nikah setahun, tiga bulan baru mesra. Begitu nikah udah punya anak tiga, waduh. Itu suami kadang-kadang udah nggak diheroin tuh. Jangan sampai tuh kayak begitu. Tapi insya Allah istri di sini nggak begitu nih, tuh oh, oh, ya. <laughs> ingat nggak kita dulu, bu? Atau ibu udah dulu ingat nggak dulu? Lagi masih belum nikah sama suaminya si AA manggilnya juga kan? Itu katung ngetok ketok pintu rumah tuh, tok 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 tok. Ibu lagi leleh-leleh ngeliat tv. Itu suami calon suami ketok-ketok jujur, dulu langsung dibukain apa ibu-ibu dangdang dulu. Ah, yang ngetok-ngetok si AA dangdan dulu bilang sama ibunya AA datang tuh coba dangdan dulu tuh. <tik> sekarang udah punya anak tiga itu suami ketok-ketok pulang kerja ibu lagi leleh nonton TV jujur langsung dibukain apa dangdan dulu <tik> langsung dangdan dulu ah, langsung dibukain kan Kadang-kadang, masa Allah bu, itu pakaiannya seadanya. Oh. Kita tuh, ya ibu-ibu nih, kalau mau kondangan, wah, dandannya prima bener, mau arisan, dandannya luar biasa. Eh, gilian di rumah ya Allah, Karim itu rambut tuh, kadang-kadang tuh dikuncir, percis kayak promotor tinju Don King. Suami mau ngebelai lehernya, eh dua-duanya ada koyo cap cabe. Betisnya mau diusap bau minyak lonyo. Make daster yang itu melulu. Sejak nikah sampai sekarang nggak ganti-ganti. Masih ada tulisannya di belakangnya Hello Kitty. Ya Allah kari. Kadang-kadang di pinggangnya udah pada dobol dikit tuh. Oh, Masya Allah. Ini yang ketawanya serius banget, nggak ngerasa apa gimana? Tuh. ini kenapa saya sampaikan? Ini harus kita bangun keharmonisan rumah tangga, kehangatan terus. Dulu waktu masih deket-deket sama calon suami tuh ikatan duduk bareng di ruang tamu tuh. Itu ibu-ibu nahan buang angin, itu sampai sampai mungil cermin itu. Tuh ketawa. <tuh> Bener gak kayak gitu? Itu dulu sebelum nikah, sekarang udah punya anak lima, duduk sama suami, pengen buang air gimana kira-kira? prat -kira? prat prot, kadang-kadang itu. Tuh. Padahal Rasulullah nggak ajarkan begitu. Tuh. Kemesraan harus dibangun. Hati-hati makanya kalau kita nggak open sama suami bu, pantas suami punya prinsip rumput tetangga lebih hijau dibanding rumah di rumput di rumah tuh. Ah ada yang berpendapat begini Ah saya makan istri karier Suami saya tahu saya sibuk tuh. Akhirnya apa? Suami dilayani nama pembantu yang namanya si Inem tuh. Suami pulang kerja Ngetok-ketok pintu yang nyambut si Inem Cium tangannya si Inem yang cium tangan Terus yang buatin teh manis juga si Inem diaduknya ini bener lagi mesra bener ting 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 begitu kan suami mau mandi dibawain anduknya masih inem pengen air anget mandinya dimasakin air panas juga masih inem besok pagi nih suami mau kerja sampai dianterin dibawain tasnya ke pekarangan rumah masih inem juga begitu di pekarangan rumah dadah dadahannya masih inem juga tuh makanya jangan heran kalau di kantor suami jikirnya inem 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 tuh nah inilah bu pelajaran dari kita malam ini bagaimana kita bisa ciptakan keharmonisan rumah tangga dengan menampilkan akhlak Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena istri soliha itu harga jualnya tinggi pak istri soliha itu harga jualnya tinggi sampai-sampai bang Haji Roma itu buat lagu kok setiap keindahan yang yang tampak oleh mata tuh kata Roma Irama apalagi rapnya hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan ngang, 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 ngang. <tuh> selalu jadi hiburan tuh istri solihah kata bang Roma gitu bisa jadi teman kala kesepian ya bisa jadi hiburan karena hati susah makanya suami kalau lagi susah nih kalau ada istri solihah wah adem lagi tuh Suami pulang dagang, dagangnya rugi. Neng, abang dagang hari ini rugi. Apa kata istri soleha? Enggak apa-apa bang, masa abang mau untung terus? Uang di dunia ini ada gelap, ada serang, ada malam juga ada siang. Ya enggak mungkinlah abang untung terus. Insya Allah kalau sekarang rugi besok abang untung lah bang tuh itu suami kalau diomongin gitu artinya adem banget bu kalau istri solehah begitu tapi kalau istri nggak solehah gimana neng hari ini abang nggak untung neng rugi apa kata istrinya dasar emang lu suami pekok kayak bapak lu masa Allah bapaknya udah mati dibawa-bawa Makanya bu, jangan sampai kita jadi istri yang gak soleha. Insya Allah nih, pulang dari sini tambah soleha nih. Bapak-bapaknya juga tambah soleh insya Allah. Yang terakhir bu, nih sekarang. Oh, udah mau 30 menit. Yang terakhir nih sekarang, ya bagaimana ajaran beliau kita bumikan. Ajaran beliau kita pakai agar hidup kita berkah. Ini berdasarkan petunjuk sahabat minta sama Rasul. Ata rojulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pakola Datang seorang sahabat kepada Rasulullah lalu berkata Ya Rasulullah alibni wa auji Ya Rasulullah berikan aku nasihat singkat Nasihat yang bisa membuat saya baik di mata Allah dan bahagia dunia sentosa akhirat Tuh. Rasulullah enggak jauh panjang-panjang langsung pakola kata hadis Idza kumta fasoli Tuh. Nasihat singkat yang pertama kata Rasul, jika kalian berdiri untuk melaksanakan salat, maka salatlah seperti orang yang hendak pergi jauh enggak balik-balik lagi. Tuh. Ini nasihat pertama, Bu. Ya hikmah kita maulid malam ini, nasihat singkat Rasul yang pertama buat sahabat termasuk buat kita umatnya, kalau kita lagi sembahyang lagi sholat, sholatlah yang benar seperti orang yang hendak pergi jauh nggak balik lagi itu kenapa bu? rasul sampai nasihatkan ini karena sholat merupakan ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah tiangnya agama bahkan ibadah yang menentukan tidaknya nanti sejahteranya kita di akhirat bergantung sholat kita sekarang kok jadi pada bengong begini khusus apa ter terpesona ibu-ibu bapak-bapak sholat penting pak Allah turunkan perintah sholat beda dengan perintah yang lain kalau kita diperintahkan ibadah haji cukup turun ayat kita diperintahkan sedekah cukup turun ayat kita diperintahkan perintah-perintah yang lain banyak sering turun ayat cukup tapi kalau salat enggak cukup akimis shalah liduluki syamsi ilaghoshakil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr enggak cukup itu turun ayat nabinya sampai dipanggil oleh Allah untuk di Isra mi ini pentingnya kita sholat Bu jangan sampai salat diabaikan ngaku muslim ngaku muslimah satu aja sehari nggak sembayang dengan sengaja tanpa ada ujur sa'i apa kata rasul mantaroka solatan wahidatan jiharon siapa yang ngaku muslim ninggalin solat sehari sewaktu saja dengan sengaja maka tampak kapirnya di hadapan Allah Tuh. Pak Ustadz bagaimana kalau sehari lima-limanya dia tinggalkan apa kata Rasul mantaroka solatan homsan am muta dan mutaami dan pajaza jahanam dan fiha. Siapa yang aku Muslim Muslimah sehari dia tinggalkan solat dengan sengaja, maka balasannya buat mereka itu kekal di neraka jahanam selama lamanya. Nauzubillahimin Makanya kata Rasul. Kalau sholat yang benar seperti orang pergi jauh nggak balik lagi, artinya sholatnya bagus, Jaminannya buat kita pelaksana ibadah salat sampai Rasul ketika sebelum meninggal, as-salat, as-sala, as, -sholat, as, -sholat, as -sholat. Karena salat itu man hafadza 'ala salawatil khamsi, ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitalahunna wa 'alima anahu min indillah, wajibat ahli jannah akthah. Siapa yang ngaku muslim, muslimah melaksanakan ibadah salat sehari lima waktu dengan baik, ketika salat ada rukunya, ada sujudnya, ada tumaninahnya, masuknya waktu sholat dia tahu, dia yakin bahwa sholat itu langsung perintah dari Allah, wajabat alaihir jannah. Nanti di akhirat orang kayak begitu wajib masuk surga, atah enggak boleh enggak. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin tuh, masya Allah, hadis soheh. Pantas ninggalin sholat, pantas sholat itu menentukan baik tidaknya akhlak kita, baik tidaknya perilaku kita, bergantung sholat kita. Makanya ini nasihat singkat beliau, salat salat yang baik dan benar, jangan gampang kita tinggalkan. Bahkan anak-anak saja kalau udah lewat usianya tujuh tahun, kita harus pukul yang tidak membahayakan dia. Karena itu salat itu penting. Ya. Kita kalau nggak biasa salat, Bu, berat. Tapi kalau kita udah berat, biasa salat, kita bukan saja melaksanakan salat suatu kewajiban, tapi apa? Kebutuhan. Begitu kita belum sholat ada rasa yang kurang nih. Uh ternyata gue belum sembahyang. Masya Allah tuh. Berarti ngerasa ada yang kurang. Tapi kalau yang nggak pernah sholat, yang ngabain sholat, yang nganggap ringan sholat, apa bu? Sholat subuh kesiangan. Sholat juhur kerepotan. Sholat asar di perjalanan Sholat maghrib kecapean Sholat isya Jujur orang kampung rauh mah Kampung rauh apa-apa ini? Oh, apa ini? Udah kenceng salah lagi Jujur kita ya Masya Allah tuh Mudah-mudahan kita nggak begitu Amin Ya Rabbah Alamin sholat bu kalau kita udah begitu lima hal tadi barulah sholatnya kita tata bagaimana agar husu makanya sholat itu kan takbirnya Allahu Akbar kata guru kita tangan jempol nempel di kuping pelan-pelan apa muktarinan bifi'lihi hati juga niat begitu niatnya selesai baru Baru tatap utung ujung sejadah maknai bacaannya bismillahirrahmanirrahim lelahir sehingga apa? kita tata sholat kita bisa husu buat kita sholat husu berat bener nggak kira-kira? jangankan kita pak ulama gede ngomong sholat husu berat tuh itu ulama gede yang ngomong apalagi kita bukan gede badan ya bukan kata ulama katanya sholat husuk mah berat bener tuh apalagi kita orang biasa buktikan coba bu agi sholat nih sebelum sholat nganyari kunci mobil dua hari dua malam nggak ketemu eh begitu lagi sholat Allahu Akbar inget wah di bawah bantal itu tuh keingetan Sholatnya kadang-kadang kita di sini di kampung apa namanya? Kelapa. kelapa dua. Oh kelapa tiga. Sholatnya di kampung kelapa dua tiga. Eh pikirannya ada di Jayen, ada di mall. Tuh kata ulama nggak apa-apa. Sholatnya misalkan kita sholat pikiran kita kemana-mana masih bagus katanya. Daripada di mana-mana nggak ingat sholat masih bagus juga itu masih bagus ketika sholat kita ingat kemana-mana pikiran kita boleh nggak apa-apa daripada di mana mana nggak ingat sholat bener juga itu makanya bu resepnya apa agar kita bisa kita tutupin ketidakhusuan tadi kata rasul wahai ali sehabis sholat kamu jangan pernah tinggalkan istighfar tiga kali tuh makanya guru kita ngajarin tuh kalau habis sholat assalamualaikum assalamualaikum jangan Allahumma lantas jalan minimal Allahumma anta salam tuh baru jalan habis doa tiga kali istighfar jangan ditinggal astagfirullahaladzim minimal astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu kata Ali wahai Rasulullah apa maknanya istighfar tiga kali habis sholat? Kata Rasul pertama istighfar pertama itu dapat menutupi ketidakhusuan kamu ketika tadi sholat Tuh. Makanya sahabat Rasul yang paling husu sholatnya Ali bin Abi Thalib. Buktinya beliau nih ketika sebelum sholat Ketika perang beliau itu kena panah betisnya Waktu mau dicabut kata beliau jangan sakit Cabutlah ketika saya sholat Tuh begitu lagi sholat baru dicabut tuh panah itu nggak terasa makanya Ali itu ahli ibadah yang sangat khusyuk yang kedua kata Rasul kalau kamu istighfar yang kedua habis sholat itu rahmat Allah tidak akan pernah putus tuh yang ketiga kata Rasul rezeki baik akan selalu menyertaimu Alhamdulillahirobbil alamin. Makanya habis sholat istighfar meninggal tiga kali dulu bu, jangan ditinggalkan. Ini. Jadi yang pertama itu, yang kedua yang terakhir, tiga, tiga, lagi ya, eh dua lagi. Yang kedua nasihat Rasulullah yaitu kata Rasul adalah wala bikalamin tak tadi Janganlah kamu berbicara di mana pembicaraan kamu hari ini membuat besok kamu minta maaf sama orang yang kamu ajak bicara artinya apa? artinya kita gampang menyakiti hati orang tidak kita perancain mulut kita kita tidak berpikir dulu kalau ngomong Tuh. makanya bu hati-hati nih jaga mulut orang kalau sakit hati sama mulut kita bu Masya Allah akan keingetan terus. Jangankan tatapan muka, baru ngalewas aja bau badannya udah kita endus. Wah dianya no orangnya no. Ngapain? Yang nyakitin gua kemarin. Loh, itu makanya hati-hati bu kata Rasul. Kalau kamu ngomong sekarang, jangan sampai besok kamu minta maaf sama yang kamu ajak ngomong. Artinya apa? Jaga mulut. Sampai Rasulullah bersabda, amlik lisanaka wasai baitaka wa abki ataka. Jaga mulutmu kata Rasul Tangisi kesalahanmu Dan luaskan rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran Sampai Rasulullah pegang lisannya nih Karena lisan ini walaupun kecil Dampaknya sangat luas Dampaknya besar Sehingga ada makolah Arab mengatakan Salamatul insan fi lisan Selamat manusia bergantung Dia mampu tidaknya menjaga lisannya itu orang bu kalau hatinya sakit sama mulut kita ya Allah pak sakitnya tuh di sini terasa banget ya nggak hilang hilang bener yang dikatakan ini mahfudot bahasa Arab wakod yurja li jarhi syaifi burun lima jari halisan ketika pedang lukai kulit masih ada harapan sembuh tetapi ketika lisan lukai hati kemana obat tidak dicari oh ini menandakan bahwa lisan ini tajam hati-hati apalagi ibu-ibu ya ngaji paling pertama kumpul arisan paling duluan ya enggak saya terusin dah ya hati-hati bu, tapi kalau kita punya bini di rumah banyak kemauannya, kemintaannya, lisannya lebih banyak, wajar pak. Ibu-ibu kita punya istri di rumah saya punya istri, bapak-bapak punya istri kalau istri kita banyak kepengenannya gitu itu mah wajar itu wajar katanya juga kadang-kadang habis -kadang ngaji bilang sama suaminya bang tadi ada temen neng yang kudungannya ungu cakep deh dia pakaiannya bang Tuh. beliin dong bang neng bang Tuh. ya besok kata suaminya terus ngelihat tetangganya begini bang dia udah begono lagi wae bang <laughs> emang kita pergi mana neng <laughs> jadi wajar kalau istri ini banyak pemintaannya wajar pak wajar ya jangan diomelin ngapain karena istri mah nafsunya sembilan akalnya satu tuh itu kata Hasan Basri al-Tasawuf. jangan bengong kita bu <laughs> Jadi kalau ibu-ibu banyak kemauannya, permintaannya, kata Hasan Basri, ahli tasawuf wajar. Karena istri mah diciptakan Allah, perempuan itu akalnya atu. Nafsunya sembilan. tuh Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak nafsunya cuma satu, akalnya sembilan. Makanya wajar ibu-ibu sering diakalin bapaknya. Kata bapak-bapak, gua udah diangkat-angkat, dijeblosin. <tuh>, tuh, makanya harus nikah. Nikah tuh artinya 9 tambah 1, 10. Yang ini 9 tambah 1, 10. Maka orang kalau udah nikah, katanya lengkaplah separuh agamanya. Separuhnya lagi, takwa ama beriman. Tuh, insya Allah ini semua udah lengkap nih. Amin. Ya robbal Alamin. Sampai di mana tadi ya? <tuh> Sampai di nikah. Bu, ya, hati-hati mulut kita nih. Itu ibu-ibu nih, Pak. Kalau misalkan di rumah nih, kan, kalau di rumah saya lebih sering, temen-temen tuh sama anggota itu rumahnya kan di komplek. Biasanya, ya, rumah di komplek itu biasanya tambah pintu rumah tetangga sama pintu rumah yang lain, berdekatan jendelanya juga dekat gitu. Namanya di komplek, pernah saya dinas di Riau dulu, di Dumai. Itu kalau misalkan istri ini banyak kemauannya, kemintaannya itu udah biasa itu. Kadang-kadang nengok di jendela. Suami orang udah nambah lagi wae geroboknya bilang. Padahal cuma gerobok yang dibeli. Bang, tetangga kita tuh udah ngebeli lagi wae itu. Padahal sama pangkatnya sama abang dia. Tuh. Mobilnya nambah bilang lagi, Bang. Mobilnya udah nambah lagi. Padahal gajinya sama, pangkatnya sama. Tuh. Kulkas tiga pintu udah bilang lagi, bang udah ngebeli kulkas lagi, ya bang? Kata suaminya emang gue ngebeli kulkas sama daun pisang. Tuh dia baru diem tuh. Kalau suami sebelah nambah bini baru, <tuh> <tuh> baru diem dia. <tuh> <tuh> jadi <tuh> jadi wajar. Udah, karena yang terakhir. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir. Ajaran Rasulullah. Tadi kan satu, sholat. Kedua, jaga mulut, gitu kan. Yang ketiga, wajmi yaksa fi aidinas. Tuh. Bertekadlah kita jangan sekali-kali pengen sesuatu yang dimiliki orang lain. Tuh, kata Rasul. Artinya apa? Jangan gampang ngiri kepengenan orang. Orang pengen udah punya ini, pengen ini, Ya, kita mah rezekinya udah diatur, biarin orang mah punya apa-apa. Iya, kalau kita bisa, kalau kagak wah bisa apa yang kita lakukan tuh pantas, kata Rasul. Jangan pernah sekali-kali bertekad menginginkan apa yang udah dimiliki orang lain tuh, perkara masalah dunia, terutama kalau kita pengen bahagia sama dunia, nggak ada habisnya Bu. Bener nggak? Ada yang mengatakan bahagia katanya kalau udah duitnya banyak belum tentu. Dulu ada seorang terkaya di dunia namanya Adolf Merker. Itu kayanya udah nggak ketulungan pak. Duitnya udah nggak kehitung. Ternyata dia bagaimana bahagia nggak? Nggak tuh. Bahkan dia itu matinya nabrakan diri ke kereta. Oh, ternyata bahagia nggak ditentukan sama apa? Sama harta. Jadi bukan itu, ada yang ngomong katanya kalau pangkatnya udah tinggi, wah udah tinggi banget pangkatnya itu bahagia. Belum tentu. Buktinya presiden Brazil ingat nggak? Yang namanya J. Vargas itu kalau sebelum jadi presiden kampanyenya luar biasa. Eh begitu jadi presiden, dia ngambil pistol ditembakkan jantungnya sendiri, bunuh diri dia. Tuh presiden itu di kita berebut menjadi presiden. Dia udah jadi presiden malah bunuh diri. Tuh masya Allah. Ada yang mengatakan katanya kalau udah terkenal baru dia bahagia. Belum tentu. Buktinya apa? Michael Jackson terkenal nggak Michael Jackson? Oh jangankan kita anak kita tahu joget Michael Jackson. Tuh ternyata Michael Jackson meninggalnya kenapa? Itu minum pel tidur kebanyakan. Akhirnya tidur sampai sekarang nggak bangun-bangun. Oh. Ada yang mengatakan katanya kalau udah cakep, tampan, cantik, nerkom, geboy, bahenol aduh macam macem dah. Katanya kalau udah begitu baru bahagia. Belum tentu. Dulu bapak-bapak ingat nggak ada artis terkenal namanya Merlin Monroe. Wah, yang seusia sama saya tuaan tuan dikit udah manggut-manggut aja tuh. Tahu ya pak ya, Merlin Monroe, artis tercantik yang dua waktu itu. Katanya dia punya jidat kayak lapangan bola. Artinya cantik lah, bening jidatnya gitu. Turun ke bawah dia punya hidung bangir kayak hidung India. Turun ke bawah dia punya pipi, pipinya bagus, percis kayak bakpao di loyang. Bakpao di loyang kayak apa ya? <tell> dia turun ke bawah punya bibir, bibir merah pecah delima. Ya Allah karim, itu perempuan model apa yang begitu? bibirnya katanya bagus percis kayak merah pecah delima, masya Allah. di sini juga banyak yang begitu merah pecah doang cuman <laughs> <laughs> merah pecah delima kayak gitu. Kemudian dia yang paling bagus lagi dia punya dagu dagunya percis kayak sarang tawon. Oh, itu perempuan model apa bu? <laughs> Di sini ada nggak yang kayak begitu? Kalau ada semesen dua, <tuh> itu katanya kau udah begitu bahagia, ternyata nggak juga. Merlin Monroe meninggalnya ngurung diri di pulau, kebanyakan minum keras, akhirnya overdosis. Tuh, ternyata bahagia bukan di situ bu. Bahagia itu bagaimana kita bisa manage hat, hati jangan ngelihat ke atas. Kita kalau ngelihat ke atas nggak pernah ada syukurnya, bener nggak? pengen melulu orang pengen hidup, pengen lagi eh, ada aja nikmatin syukurin karena rezeki kita udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia ini sawang sinawang bu apa yang kita lihat bawahnya enak ih eh, enak banget dia ya pada setengah mati dia ngerjainnya <tuh. <tuh. itu hidup begitu sawang sinawang nggak bedanya tukang bakso sama tukang cukur dialog kata tukang cukur tukang bakso lumayan enak kalau pengen baso tinggal ngejak doang Tuh. kata tukang baso enakan Lo tiap nyukur kepala siapa aja lu pegang Tuh. jadi katanya enak itu selalu berada di atas kepala orang nggak pernah di atas kepala kita padahal kata hadis apa unjur mahwa aspal walatan mahua wa perkara harta lihat yang ada di bawah kita agar kita bersyukur tapi perkara masalah akhirat lihat yang ada di atas kita agar kita semakin termotivasi untuk berbuat baik. Tuh. Dia kok sama sama saya tapi ibadahnya begitu amat ya. Tuh baru boleh tuh. Dia padahal tuh sibuk banget tapi kok tiap hari bisa baca Quran. Bagus. Dia kok capek ya tapi kok tahajudnya tiap hari bisa. Nah, itu boleh baru kita ngiri yang begitu. Insya Allah nih bu. Karena ibu-ibu udah banyak lihat jam tangan tadi, ya. Mari sama-sama kita akhiri dan tiga hal ini mudah-mudahan kita pedoman nasihat Rasulullah. Salat yang baik, kemudian yang kedua kita jaga mulut, yang ketiga syukuri apa yang sudah kita beri, diberikan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat. al Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bi alamin rahman rahim malik yamidin wa iya stain ina suratul mustaqim suratul ladzina nam taalaihim gue ilmu alaihim, alaihim walau kurang lebihnya mohon maaf bila topik pikul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh